Salam cicau buat pecinta burung dimanapun berada. Seperti ini teman-teman, proses sebelum ngintip burung hutan mandi. Jadi yang perlu disiapkan, bikin gubuk. Dalamnya mas bro, dalamnya dibikin dulu. Kalau ntar di luarnya mah gampang. Yang penting dalamnya. Jadi yang penting burung nggak bisa kelihatan dari luar teman-teman. Istilahnya burung nggak bisa ngeliat kita di gubuk lah. Atau gimana ya? Yang gampang. Kita bisa ngeliat burung, burung nggak bisa ngeliat kita. Nah, kira-kira seperti itulah bahasanya. Mohon dimaklumi teman-teman. Ngeliat Jawa kan ngomong BI ya blepotan. Nah, tampak dari jauh seperti itu teman-teman. Jadi burung nggak ngerti kalau lagi diintip. Kalau ngintip orang mandi mah bisa gigitan, ini ngintip burung jadi bikin seneng teman-teman. Ya teman-teman, ditunggu dulu. Tuh, cukupnya sudah datang ini. Ini mulai burung-burung mewah. Budinya gede banget ya teman-teman ya. Di bawahnya kapas tembak kayaknya kalau iya. Nah, dari sini kurang jelas teman-teman. Tuh bodinya gede banget, cepet banget. Apalan ini? Hijaunya baru datang lah, kabur kabur di atas kerjaan. Ini biasanya teman-teman kalau lagi ngumpul banyak banget di sini. Balik lagi di hijaunya tuh, kacor lagi ya. Mau mandi tuh. Mandinya gampang banget tuh. Kemudian balik lagi itu, balik lagi. Kelajakannya balik lagi. Murai teman-teman. Oh, kalau belum lihat murai belum komplit rasanya. Hijau lagi, hijau terus. Ya, bolak-balik terus ya. Mulai pada kumpul sepasang-sepasang teman-teman. Kalau di alam aslinya di hutannya burung sepasang-sepasang,
Makanya kalau ngerawat burung itu kasih pasangan ya teman-teman, kasihan jomblo. Indah banget ya. Ini kalau di Jepang dapat banyak burung-burung mewah ini. Kalau nurutin nafsu mah bisa habis teman-teman. Gak ada puasnya. Pengennya diambil semua yang di hutan. Tuh. Cakep banget sepasang. Ini murai belum kelihatan teman-teman. Dan itu antar ada murai yang ekornya panjang. Bisa melihat burung mandi dalam hutan, kepuasan sendiri teman-teman. Bisa ngilangin stres, ngilangin suntuk. Walaupun utangnya banyak kehilang. Kalau sedang lihat pemandangan kayak gini. Nah, ini burung apa ya? Burung helm aku kalau nggak. Lucu banget. Fokus palanya teman. Fokus palanya loh. Persis banget sama helm. Tapi kayak bukan asli ya, kayak burung boneka. Nah, jantannya turun. Burung ini kan gambar sama aslinya, cakep aslinya teman-teman. Kalau burung ini berketar nih teman-teman, lucu masih injak ini. Jangan lupa yang di nonton akan tulisan subscribe yang warna merah ke bawah kecil. Nah, sebenarnya karena bisa tulisan subscribe gratis nggak dipungut biaya. Salam satu hobi. Terus banget teman-teman. Teman-teman yang suka makeup, mohon untuk kontrol teman-teman, jangan semua apa saja makeup. Kita kan nggak ngerti, kita nggak ngerti burung yang kena pikat itu lagi ada sarang, lagi ngoloh, apalagi ngerem kan, kita nggak ngerti. Jangan semua burung dipikat teman-teman. Thank you.
Thank you.